Pemirsa, pembangkangan Balek DPR RI terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Pilkada menuai reaksi dari kalangan akademisi di Kabupaten Jember. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember membentangkan bendera setengah tiang sebagai simbol matinya demokrasi dan sekaratnya hukum di negeri ini. Aksi perlawanan terhadap tindakan pembangkangan Balek DPR RI atas putusan Mahkamah Konstitusi disuarakan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Kamis siang. Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa dan tenaga pengajar di lingkungan FISIP ini dilakukan secara spontanitas tanpa adanya arahan atau perintah dari Rektorat Universitas Jember. Tidak hanya menyampaikan pernyataan sikap, dalam aksi ini Civitas Akademika FISIP UNED juga membentangkan bendera setengah tiang sebagai simbol sekaratnya hukum dan matinya demokrasi di negara ini. Balek DPR RI mendadak menggelar rapat panitia kerja membahas RUU Pilkada untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Pilkada. Berangkat dari akal pikiran yang sehat, berangkat dari hati nurani, tidak ada perintah dari rektor, rektorat, dan sejenisnya. Karena memang kita melihat dari sisi akal pikiran, dari sisi hati nurani, ternyata memang benar-benar DPR membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Itu sebenarnya yang ingin kita gerakkan, kita ingatkan, dan kalau diingatkan DPR tidak bisa dengan jalan-jalan yang sifatnya lewat berbagai tulisan, artikel, dan seterusnya, maka kita bertindak lebih jauh, yakni melakukan semacam aksi seperti ini. Karena nanti ini, jika itu tidak berubah, kita akan melakukan petisi. Aksi yang dilakukan Civitas Akademika FISIP Universitas Jember ini adalah untuk memberikan penyadaran kepada Balek DPR RI yang membangkang putusan MK tentang Undang-Undang Pilkada agar tetap menjaga konstitusi dan demokrasi. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV. Saya Joko Purnomo.